Hello guys, hari ni kita buat demo sikit pasal bunga begonia. Ini satu contoh bunga begonia yang perlu dibuat treatment. Tengok ni, daun dia pun sudah kena air. This is what happen if the leaf kena air. So dia become macam ni, kering di tepi-tepi daun. So sekarang kita boleh potong batang dia menggunakan gunting. Just simply cut and then clean it up. Okay, cari lagi mana-mana daun yang boleh di remove. Okay, maybe kita remove yang ini dulu. Cut di hujung ni. Just buang mana-mana yang patut. Nanti dia akan tumbuh balik lagi daripada sini juga. Okay, you see this one? Yang sudah tumbuh, yang kecil sini ni tumbuh, ni tumbuh. So that's why we need to do trimming untuk kasih treat pokok ni. Okay. Actually this one also can trim. From here we trim this big one. Be careful, jangan sampai terpotong mana-mana yang tidak patut. Okay, this out. Alright, this looks good. Okay. Ini adalah tanda bunga ni kena air. Dia kering di tepi-tepi. So, since kita banyak lagi yang baru mau keluar, we can pinch this out. Pinch. Just guna kuku pun boleh, guna gunting pun boleh. Ada gunting, but saya lebih suka guna kuku sebab dia lebih precise di hujung sekali. Alright, so sekarang ini sudah keluar, tiada sudah. This new blooms, new buds, dia akan dapat kembang sebab ini sudah tiada. Imagine just now, ini ada di sini. Dia punya room untuk bloom tu limited sudah. Okay. This one maybe another few more weeks we will see it kembang. Cantik.